Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'du Para pemirsa yang dimulai Allah SWT Suatu pertanyaan ditontonkan kepada saya kurban sebenarnya apa, untuk apa, dan kapan kurban disyariatkan. Saya jawab, kurban sebenarnya diperintahkan dengan sejak zaman Nabi Adam AS. Tetapi kurban berupa hewan adalah sejak zaman Ibrahim AS. Berdasarkan surat As-Sofat ayat 100-107. Begitu doa Ibrahim diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuluh-puluh tahun mendapatkan seorang anak. Tiba-tiba begitu beranjak dewasa, Allah memerintahkan agar putranya Ismail dia cintai yang mendapatkan puluhan tahun disembelih, dikurbankan. Terkejut luar biasa Nabi Ibrahim salam Disampaikan tidak pada isi dan anakku. Okay. Kalau disampaikan, mungkin isi akan menolak yaitu Siti Hajar. Pada anak sampaikan mungkin Ismail akan menolak. Kenapa? Karena ini tidak mengurus Hajar, mengurus Siti Hajar dan dengan Ismail sejak kecil. Begitu dewasa sampai ke Mekah, lantas Ibrahim Wahyu untuk menyembelih putranya Ismail Alisala. Namun setelah Siti Hajar mengatakan Ibrahim, kalau aku menangis ketika minta anakku dipotong, bukan karena menolak. Saya khawatir pendidikanku terhadap anak gagal sama sekali. Karena membutuh watak seorang anak bukan ayah tetapi ibu. Dibuktikan Allah dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam, Rasul Allah. Kenapa anaknya kanan kafir? Karena ibunya kafir. Hawar tidak menerima, lantas saya menangis. Namun kita Ismail tanya, apakah siap kau Ismail dikorbankan? Insya Allah saya siap mulai si Tiger tersenyum mengusap air matanya. Dibawa ke Mina, sampai di Mina, begitu dibaringkan, pembatalan Allah datang. Dibatalkan diganti dengan sembilan yang sangat besar, kambing Ismail dan digembalakan di Mina sana itu. Jibril yang tadi menyaksikan detik mengharukan, bertakbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia boleh oleh Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah akbar, disambut oleh Ismail Allah Bari Ilham, tangga takbir itulah pejabat timbul pertamanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kurban yang namanya hewan disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam. Orang bertanya lagi, apa ada perbedaan korban haji dan korban hari raya? Ada perbedaannya. Kalau korban haji, umpamanya haji tamatu atau kiron, atau tidak melempar jumur karena sakit, maka dam, damnya seekor kambing untuk seorang, tujuh orang boleh tujuh kambing atau seekor unta atau sapi. Hadis landasannya, hadis Jabir bin Allah riwayat imam muslim. Nah, karena kata Jabir Allah, amal hudaibiyah. Kami berkorban pada tahun hudaibiyah, hudaibiyah, haji kami, seorang mengorbankan seekor kambing yang tidak dapat kolektif seekor sapi untuk, untuk tujuh orang. Ini kurban kaitan haji. Lain kurban hiraya. Hiraya tidak bebas malahan. Boleh seorang berkorban seekor kambing. Dua ekor kambing. Atau seekor unta, seekor sapi. Atau lebih. Bebas. Saya membaca sebuah hadis. Dari Anas bin Malik. Reti Muslim mengatakan. Anan Nabiya Yudhai Bekab Sayyidina Nabi Muhammad berkorban untuk hari raya Dua kambing gibat sekaligus Dua kambing jantan Sekali untuk pribadi Nabi Muhammad Wasallam. Dalam hadis lain Ali bin Abi Talib Mendapat perintah dari Rasulullah Untuk memelihara kurban Nabi yang berbentuk unta Riyad hadis Bukhari Muslim Amaran Rasulullah Semoga aku an aku malah budi untuk mengurus unta korban. Hari hanya Nabi tidak memotong, Nabi tidak melihat, tidak menyaksikan. Dan perintah oleh Nabi, baikkan dagingnya, kulit dan ceker untuk orang-orang miskin. Dan teori diambil sedikit pun untuk upah memotong. Hadis al berat Bukhari Muslim. Hadis yang lain dari Aisyah, Rodiola Anna, Imam Muslim mengatakan, Amr Rasulullah Rasulullah aku untuk membawakan seekor kambing. Dibawa, kata Nabi, Halumil dia Ambil pisau potong Dipegang ternyata tumpul Isyadiyah bi hajarin Coba asah dengan batu pengasahan itu Setelah itu Nabi memaringkan kambingnya Dan berdoa Bismillah Allahumma Ya Allah Takobal terima korban seekor Min Muhammad dari Muhammad pribadi Wa ali Muhammad dan keluar Muhammad Wa min umat Muhammad dan umat Muhammad Sekota Madinah Lo belum motong hewan korban itu Seekor untuk kolektif seekor kambing ini perbedaan antara kurban hari raya dan kurban pekerjaan haji. Tidak sama. Jadi saya pikir tidak ada seorang muslim yang tidak sempat berkorban. Bisa insya Allah. Saya pernah menangis beberapa waktu yang lalu. Seorang ibu datang pada saya. Dikira saya minta anaknya keringanan bayaran sekolah. Ternyata tidak. Dia mengeluarkan uang 2 juta, jualannya cilok. Di jinjing keliling kampung. Pam Ustad, saya ngumpulin empat tahun lamanya Saya so bisa berkorban dari kumur dua juta. Saya kata kolektif ya bu, saya sampaikan baik Subhanallah. Kalau orang mau, orang bisa berkorban walaupun dengan sekian rupiah untuk korban kolektif. Jadi bukan sumbangan korban, korban kolektif itu korban dalam Islam begitu mudahnya. Buat orang bertanya lagi, ada kaitan haji? Ya, pernah seorang ulama tahun 900 lah kurang lebih namanya Abdullah bin Mubarak. Dia orang Syria, lama tinggal di Mekah. Dia haji, seusai haji dia ngantuk betul. Tiatan kantuknya tidur di sebatang korma, di bawah batang korma. Mimpi dia kedatangan dua malaikat Jibril Mikail yang berdialog. Kata Jibril Mikail, orang yang ngaji tadi berapa ribu orang? 600 ribu orang. Mabrur tidak mabrur semuanya tapi yang mabrur orang yang tukang sol sepatu di Damaskus namanya Ali bin Muafa. Antara mimpi dan tidak mimpi dia begitu sadar lantas dia pergi ke Damaskus mencari tukang sol yang namanya Ali bin Muafa. Ternyata ketemu dia. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Bertemu dia loh lantas tanya pekerjaanmu ini selamanya oh iya Pak. Belum haji belum. Sesudahnya lain, tapi termaksa tidak bisa haji. Kenapa? Begini ceritanya. Suatu hari istri saya mencium bau bakar daging. Isi meminta pak untuk meminta kepada tetangga itu. istri sedang ngidam. Kemudian saya minta ibu tadi menangis saya tidak bisa memberi daging ini pada Bapak. Maaf, maaf. maaf. Tapi istri, istri, sedang ngidam, Bu. Tidak bisa. Kalau Ibu beli, saya beli berapa harganya? Ibu dia mengatakan, tidak bisa. Kenapa? Haram untuk Bapak, untuk Ibu. Halal untuk kami. Kaya Bang, kayak kami temui di jalan tadi. Kami potong kami untuk beri makan. Anakku yang tiga hari, tiga-tiga menit hari, tiga hari, belum makan. Ibu pulang ke rumah celengan haji yang diambil diserah pada ibu hati untuk membangun ekonomi keluarganya pantas kata malaikat dalam mimpinya tadi itulah orang tuang sol sepatu yang haji haji mabrur walaupun belum dia haji orang sudah haji berusaha maksimal menabung tidak kesampaian mengel dunia dulu mamanya dihitung haji mabrur haji dan haji haji mabrur insyaallah amin ya rabbal alamin Ini sedikit tentang kurban menurut aturan agama dan kaitan haji yang luar biasa indahnya. Demikian, kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.